Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita rindukan, Rasul yang sangat kita nantikan, dan Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, diberikan panjang umur, kesehatan, serta keselamatan, mari kita bersama-sama pada siang hari ini membaca zikir Asmaul Husna penarik rezeki. Jadi kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah dan juga dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa menggunakan Asmaul Husna atau Asma Al Husna. Kita dianjurkan untuk berdoa menggunakan nama-nama agung atau nama-nama baiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 99 nama ya, atau 100 kurang 1, jadi 99 nama ini ada 2 nama yang akan kita baca pada siang hari ini, yaitu Ya Fattah dan Ya Razzaq. Ya Fattah berarti yang maha pembuka pintu rahmat, sedangkan Ya Razzaq adalah yang maha pembuka pintu rezeki. Mari kita bersama-sama membaca. Namun sebelumnya silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang ingin menyambung silaturahmi dengan kami dan juga ingin menikmati video-video terbaru dari kami berikutnya, atau ingin mengikuti gerakan membaca zikir-zikir bersama kami, silahkan bisa subscribe channel YouTube Taman Surga sekarang. Kemudian tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Insya Allah dengan demikian maka kita akan senantiasa terhubung dan bisa senantiasa berzikir bersama dan juga belajar bersama supaya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kepada sahabat yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe, kami senantiasa mendoakan semoga amal puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa beribadah maksimal pada bulan Ramadan ini dan semoga hajat kita terkabul, masalah kita selesai, hutang kita dilunasi dan juga senantiasa diberikan hidayah, cahaya keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama siapkan tasbih Anda. Kita akan membaca zikir Ya Fattahu Ya Razzaq. Ya Fattahu Ya Razzaq. Ya Fattahu Ya Razzaq. Kita akan membaca zikir ini bersama-sama. Mudah-mudahan kita menjadi dibukakan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka. Mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Fattahu ya Razzaq, 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 ya Fattahu ya Razzaq.
Ya Fattahu Ya Razzaq. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah selesai membaca zikir Asmaul Husna. Ya Fattahu Ya Razzaq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membukakan pintu rahmatnya kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho memberikan kita rezeki yang banyak, halal, berkah, barokah, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga Allah merahmati kita semua, mengabulkan doa kita semua, dan juga mengampuni dosa-dosa kita semua. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekhilafan dari saya mohon maaf, tolong dimaafkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.